Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Harian Sukan Para ASEAN kami mulakan dengan persembahan cemerlang atlet renang di Pusat Akuatik Morodok Teko. Tambahan 4 emas dan 1 gangsa menyaksikan kem renang negara mempulang keseluruhan 26 pingat emas, 12 perak dan 10 gangsa untuk menamatkan kedudukan di tangga keempat keseluruhan. Kejayaan ini juga sekaligus melepasi sasaran 17 pingat emas yang ditetapkan dan juga melepasi pencapaian edisi ke-11 tahun lalu dengan hanya mengutip 19 pingat emas. Skuad renang negara menutup saingan dengan mengutip 26 pingat emas, 10 perak, 12 gangsa serta memperbaharui 17 rekod temasya. Abdul Halim Muhammad menjadi penyumbang pingat terbanyak dengan 5 emas diikuti 4 emas menerusi Muhammad Iman Aiman, sementara Muhammad Nur Syaiful dan Carmen Lim masing-masing memperolehi 3 pingat emas. Ini merupakan pencapaian terbaik kem renang negara di Temasya Para ASEAN sekaligus membuktikan Malaysia mempunyai masa depan yang cerah dalam sukan renang dan atlet yang berkualiti untuk bersaing di peringkat lebih tinggi. Biarpun arwah bapanya tidak sempat menyaksikan kejayaannya dalam sukan renang, namun setiap kali nama bapa Abdul Halim, Allahyarham Muhammad Bondan disebut, setiap kali dikalungkan pingat kemenangan, jelas memberi rasa bangga buat atlet kelahiran negeri di bawah bayu itu. Allahyarham bapanya meninggal dunia pada 2013 ketika beliau masih membina kerjaya dalam bidang sukan. Abdul Halim Muhammad merupakan penyumbang terbesar dalam skuad renang negara apabila berjaya membutirkan 5 pingat emas dan 1 gangsa pada penampilan keduanya di Temasya Dwi Tahunan itu. Halim yang menyasarkan hanya 2 pingat emas pada edisi kali ini jelas gembira dengan pencapaiannya apabila berjaya menambah koleksi pingat peribadi sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Solo. Okay, untuk Temasya kali ini saya dapat 6 pingat. 5 dari 6 saya 5 gol, 1 bronze dari acara berpasukan. Saya datang sini hanya target 2 gol. Yang lain tu dikira bonus. Atlet yang berasal dari negeri di bawah bayu itu berasa bangga apabila nama arwah ayahnya disebut ketika beliau bertanding dan berjaya mengharumkan nama negara. Saya sangat-sangat berbangga. Setakat ini pun saya dah banyak kali keluar untuk temasya sukan, pertandingan semua. Saya bangga apabila nama arwah bapa saya dipanggil. Sangat-sangat happy sekarang ini. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Atlet para renang itu juga mendedikasikan pingat emas yang dimenanginya buat jurulatih Eva Wong yang telah berkorban masa dan tenaga beliau untuk memastikan Halim mengecapi kejayaan. Saya tak lupa juga kepada coach lah. Sepanjang program ni latihan, dia hantar ambil saya dari rumah. Sometimes pengorbanan kos memang susah lah nak cakap. Dia sometimes kita sakit, kita mengadukan, dia bawa pergi hospital. Macam itulah. Memang saya sayang kos saya. Sementara itu, Halim juga berkata beliau mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan menumpukan sepenuh perhatian dalam bidang sukan. So, sebelum ni saya memang bekerja sebagai pembantu kerani, and then saya berhenti dapat tawaran untuk mengadakan latihan full time di Sabah. So saya terpaksa berhenti kerja untuk teruskan demi Malaysia. Halim yang sebelum ini menceburi sukan olahraga tidak menyesal apabila membuat keputusan beralih ke sukan renang yang akhirnya membuahkan hasil. Perlawanan akhir bola sepak buta menyaksikan Malaysia gagal menghalang kehebatan juara bertahan Thailand apabila tewas 0-4 di pentas final. Namun keputusan itu amat membanggakan selepas berjaya menukar kilauan pingat gangsa kepada pingat perak. Tiada apa untuk dikecewakan. Ketua Jurulatih Pasukan Bola Sepak Buta Sani Chalas jelas bangga dengan pencapaian anak-anak buahnya untuk Temasya Sukan Para ASEAN edisi kali ini. Ini kerana skuad bimbingannya berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu melangkah ke perlawanan akhir. Semua berjalan dengan lancar tapi medan utama ialah di pertandingan kan. Jadi persiapan pemain dari segi fizikal, mental semua kita dah rancang dah.
dan berjalan seperti yang kita nak. Sebenarnya pun malam ni pun kita ada perancangan kita untuk strategi dan taktik nak main. Dan kita dah bersedia pun sama ada emas atau perak kan. Tapi kita seronok mainlah kan. Player-player pun seronok seperti yang kita lihat. Dalam perlawanan akhir yang berlangsung, Malaysia yang berdepan Thailand gagal menyekat kehebatan skuad negara Gajah Putih itu apabila tewas 0-4 untuk berpulang pingat perak. Pencapaian itu memperbaiki keputusan 2017 di Kuala Lumpur di mana Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa. Sementara itu, pasukan bola sepak Celebel Parsi menutup tirai saingan hari ke-6 Temasya Sukan Para ASEAN dengan noktah kemenangan untuk menghadiahkan pingat emas ke-47 kontinjen Malaysia. Berdepan Indonesia di pentas final, kilauan pingat emas Malaysia walau bagaimanapun tidak hadir dengan mudah apabila perlawanan diheret ke penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama tamat masa sebenar. Malaysia berjaya menyudahkan kesemua tiga sepakan manakala Indonesia gagal menyempurnakan sepakan pertama untuk keputusan penuh 4-2 memihak pasukan negara. Sekian dulu laporan dari Phnom Penh. Ikuti perkembangan dan aksi kontinjen negara di Sukan Para ASEAN Kemboja bersama kami setiap hari di laman media sosial rasmi Majlis Sukan Negara.